subscribe channelnya Angger Wijaya. Yeah. Like. Terus kalau lihat videonya jangan di skip. Dari awal sampai akhir pokoknya. Hargain orang-orang yang mau memajukan dunia pleci. Ya, kalau enggak pecat dari Polestream. 1, 2, 3, 4 burung lu gacor. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Angger Wijaya. Kali ini ada di basecampnya Om Chris. Gimana Om Chris? Terima kasih atas kedatangannya di buku saya. Iya. Terima kasih nih atas suguhannya juga nih ya. Okay. Terima kasih banyak. Aman ya. Nah, ini Om Chris yang lagi booming nih ya. Yang lagi booming. Aligator nih. Banyak yang saya apa komenan di YouTube tuh, bang katanya udah dialihkan katanya aligator atau gimana gitu. Nah, makanya saya langsung kesini ke Om Chris, langsung dari orangnya kita tanya langsung gimana Om Chris awal mulanya gitu. Sebenarnya saya mantau aligator tuh udah lama sih. Oh udah lama. Dari zaman Victory Cup ya. Tahun ini juga ya. Tahun ini juga. Cuman saya udah pantau lama, cuman masih belum ya belum connect lah sama tubuhnya. Jadi saya cari-cari yang lain dulu. Cari-cari yang lain. Dapat dua burung. Dari mana? Dari saya tuh backgroundnya Solo. Solo. Saya dapat burung tuh semua dari Solo, dari Indo Satu, Yuli Wulandari, Permata, Permata, dari Bayok. Dari Andre, ya Om Yudi gitu. Jadi background saya emang Solo, burung-burung saya burung-burung Solo. Jadi saya ngambil ada waktu itu ada tawaran yang dua burung ya. Satu burung namanya Yellow, saya kasih nama Deborah. Yang satunya Koruptor ya. Koruptor itu udah lumayan terkenal sebenarnya di sana. Cuman saya coba take over. Saya coba mainin di beberapa event di Jakarta dan Tangerang ya. Datanya kurang begitu. Kurang begitu. Mungkin cuaca kali ya, Mungkin selera. Mungkin selera dari orang-orang Jakarta Tangerang itu kurang. Kurang oke sama dua burung itu. Makanya setelah event terakhir itu ya Selatan. Selatan tetap. Saya mikir lagi, burung yang stabil saat ini siapa aja sih? Oh gitu, udah pantau nih. Ada pantauan, ada berapa burung kan yang sudah jadi pantauan gitu. Dari aligator, saya lihat performa terakhir itu yang dia lagi hot tuh di Ambyar. Itu lumayan itu Ambyar. Iya, di Ambyar. Ini burung kok beda banget, karena lama udah gak ketemu nih burung gitu kan. Yang dulunya burungnya kembung terus cuman satu tembakan lah kalau gitu ya. Sekarang aligator tuh banyak versi tembakannya gitu. Jadi juri mau nyari tembakan apa sih ada gitu. Ada sih ada. Terus burung tuh mau main 9 kali, 10 kali, 12 kali stabil gitu. Makanya kita coba diskusi dengan Andre kan. Andre Jalan sama pemilik satunya. Oh, berarti ada dua? Ada dua, Om Faris namanya. Om Faris, Solo juga. Solo juga. Saya kenal dekat sama Om Faris, karena saya take over burung dia juga yang namanya Ridu. Oh. Ridu juga pernah saya take over, di Jakarta juga kurang beruntung, saya balikin lagi. Balikin lagi. Saya komunikasi dengan Om Faris dan Om Andri, gimana nih aligator lepas ada berapa? Iya. Itu kan di YouTube kan 45 ya? Iya, di YouTube 45. Cuma karena saya kenal sama Om Faris sama Om Andri kan. Beberapa burung saya juga dipegang dia kan. Jadi Om Andri kan udah pegang burung saya yang namanya Gladiator. Oh, mie ayam itu. Nah, itu burung saya itu. Oh, punya Om juga? Iya, burung saya. Gladiator. Nah ini para preman ya yang belum tahu nih. Kita bongkar di sini ya Om ya. Jadi Gladiator itu yang kemarin di review juga yang kandang mie ayam itu punya saya juga. Oh, punya Om juga. Oke, saya. Terus gimana, Dri? Kalau Ali saya take over sekalian. Oh gitu. Terus ya udah diskusi aja sama Aris.
akhirnya diskusi deal di harga 35. 35 juta. Berarti turun 5, 5 turun 10. 10 juta. Lumayan, bisa napas saya. Turun 10 juta. Ya udah. Akhirnya malam itu juga saya langsung transfer ke Paris ya. Paris. Iya, Paris. Itu pas tanggal berapa itu? Habis Selatan Cup ya? Selatan Cup. Baru-baru gak sih? Baru balik. Malam saya langsung transfer. Luar biasa. Berarti yang kemarin saya review ke Om Bram tuh ya belum-belum ini? Belum. Ya. Cuma sih udah ada wacana. Pas saya mau ngambil alih sekalian. Cuman alhamdulillah. Padahal di Selatan itu sebenarnya performanya si Alligator enggak begitu oke sih menurut saya. Terlalu ketinggian sih, settingannya terlalu ketinggian. Cuman, udahlah. Performanya dari Ambiar sampai Selatan itu stabil sih. Jadi enggak ada penurunan yang berarti kalau menurut saya. Kemarin juga cuaca yang di Selatan juga panas juga ya. Adem tapi panas sih. Iya, cuacanya di Selatan. Kita aja di lapangan, waduh, luar biasa. Cuacanya emang ekstrim. Nah ini Om Chris nih ya. Berarti udah cinta udah lama juga ya berarti ya. Udah lama ya. Makanya pas itu tuh saya si yang kemarin tuh sama Om Dar tuh saya review kan. Ada yang bilang udah lepas katanya sama ini. Coba ntar saya langsung aja dah pastiin ya kak. Biar lebih enak gitu. Makanya kita langsung ke sini nih. Udah saya take over nanti kan. Dan sini rencana mau dibawa ke sini apa di sana aja atau gimana? Enggak, kalau menurut saya sih lebih enak sih dipegang sama Andre sih, sama Andre sama Bram ya. Ya Om Bram, Om Andre itu kelihatannya cocoknya di tangan mereka. Kalau di sini saya juga kan saya kerja ya. Saya kerja terus ya rawatannya nanti nggak maksimal lah sebenarnya. Jadi mendingan dipegang Om Andre sama Om Bram di Solo. Nanti kalau ada event lah. Kalau ada, nih maaf karena kita ngobrolnya. Misal ada event gitu ya, nah itu kan otomatis Om Chris yang iniin itunya ya, Chrisnya. Nah itu yang dapat itunya apa bagi dua apa gimana? Enggak lah, kalau saya itu gantang senang. Oh gantang itu. Gantang senang boleh dicek di Om Andre atau Om Bram ya. Jadi kalau saya minta Alligator yang boleh dia main itu. 10 tiket dari saya, akomodasi dari saya. Jadi saya minta mereka itu satu event, nanti ya berapapun dapatnya ya ke mereka. Saya nggak minta apapun. Saya gantang senang soalnya. Senang ya. Iya, burung saya kerja dihargain gitu. Oke lah. Ini Om Chris nih terkenal juragan borong ini. Kemarin saya ngeliat gimana di Tangerang ya, Tangerang Barat ya itu. Itu sempat saya ngeliat, Om Chris 2000 ngangkat tuh. Berarti ya? 2000. Itu yang baru saya lihat, belum nggak tahu ya. Lain mungkin udah banyak kali yang diangkat sama Om Chris. Jadi sebenarnya sih gini loh, sayang ya di satu event gitu ada kelas bursa dan yang di burung kelas bursa itu bukan burung-burung yang biasa sebenarnya. Saya mancing aja orang-orang sekitar itu untuk mau partisipasi. Jadi ini ada burung gila, kerjanya enak tapi gak dihargain itu sayang. Pemain lama di pleci kok sayang banget. Jadi dengan harga yang masih masuk range saya sih harusnya orang-orang sana juga berani lah menghargai burung pleci. Sekarang kan di Tangerang kan bursa 2000. Masa burung semewah itu 2000 mereka nggak mau. Padahal banyak bos-bos di Tangerang itu, orang-orang di Tangerang yang beli burung dengan harga yang lebih dari itu. Pas ada orang-orang lokal dan event lokal
ada burung enak, kenapa mereka mau beli? Itu jelas-jelas jalan di lapangan gitu. Jalan lapangan gitu. Enggak ini ya, enggak di Facebook. Enggak cuma posting kan gitu. Video. Jadi sayang itu kayak di Jakarta gini enggak jalan itu. Jalan, kelas bursa itu enggak jalan. Saya juga bingung. Mereka berani beli burung via video, tapi enggak berani burung yang beli burung gak yang enggak kelihatan kerja gitu. Nah saya tuh seneng mancing aja biar yang lain biar naik, tapi nggak tahu ya nggak gimana ya. Nah ini Om Chris nih koleksinya nih ya lumayan banyak juga nih ya. Ini ada yang dipegang di beberapa titik. Jadi kalau burung saya tuh menyebar kemana-mana ya. Di Tangerang ada beberapa, di Tangerang tuh ada 5 atau 6 burung. Tangerang 5-6 burung. Terus di Jawa itu ada 3 burung. Jawa Kaligator. Di Jakarta ini ada beberapa titik sih, ada 4 titik. Cuma sekarang udah balik ya, udah balik ke saya semua, tinggal ada 2 titik ya. Saya ada 1. Di saya tuh sekarang tinggal 11 ya. Di sini? 11 burung. Di ruangan ini ya? 11 burung. Nah, itu hasil bursa saya, semua apa? Gimana? 4 tuh bursa. Bursa? 4 tuh bursa. Bursa Tangerang 2 kali biasanya. Terus bursa di Jawa 1. Bursa di Jakarta 1. Saya udah beli bursa tuh 4 kali. Terus yang burung-burung lama saya sih banyak sih. Masih banyak burung-burung lama yang nggak dimainin ya. Karena kemarin kan ada gaco-gaco kan, jadinya burung-burung lama yang gaco saya yang lama jadi nggak kepegang. Ada niatan gaco lama mau dilepas gitu? Beberapa udah. Oh, udah. Beberapa udah. Mau beli kondisi baru. Lihat ini sih, lihat tren. Karena kalau dari dulu tuh trennya berubah-ubah terus. Oh, iya. Jadi kayak burung dengan tembakan tertentu itu diminati curi. Nah, kita sebagai pemain lapangan kan harus tahu minat curi ke apa. Iya. Yang sekarang ini senangnya burung-burung yang tembak-tembakan deres itu, yang lobotan, kenarian yang panjang, siper itu lagi-lagi booming sekarang. Sama mantenan yang kulit-kulit, itu kayak egois itu banyak diminati curi. Makanya saya mau rubah materi ya, rubah materi di burung-burung yang saya pelihara sih. Ya, Om Chris cukup lumayan lama di PC ya Om. Oke Om, flashback ya, main PC udah dari tahun berapa gitu? Saya main PC itu 2013 sih. 2013? 2013. Lama sih. Lama juga ya, berarti zamannya pas itu ya. Papia ya, lagi booming tuh ya Mas. Papia, terus Dewi Kunti punyanya si Alkandrian ya. Iya, sama-sama untuk Eda itu dulu. Basisnya sama semua ya. Iya, basisnya sih dulu Tangerang kuat banget tuh Kusto nih. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang ya, Bungkar itu kan identik ya kalau Kusto tuh. Gaco-gaco, volume kenceng, bukan. Tapi Om nggak belum pernah megang itu apa, busstop gitu. Busstop nggak, saya kurang cocok pegang busstop. Iya, kurang cocok. Gaco-gaco saya itu rata-rata dakun ya. Dakun. Iya, 2013, 2014 tuh dakun, karena nggak tahu ya apa pola rawatan atau lingkungan tempat tinggalnya yang nggak cocok buat itu ya. Nih Om ini tukang borong nih. Di Bekasi, di mana, di Tangerang Barat sebenarnya. Tangerang dan semuanya lah mungkin. Dari satu yang saya lihat itu di Tangerang. Mungkin ada berapa lagi Om tuh yang itu? Banyak sih, banyak. Kayak di Jawa gitu, saya sering-sering ikut kelas-kelas bursa, terus nyolok burung itu. Gimana ya? Itu untuk, kalau untuk saya itu untuk
memotivasi orang-orang di sekitarnya aja gitu. Iya, iya, iya. Biar mau beli burung gitu loh, beli burung yang udah jelas-jelas di depan mata itu kerja gitu. Dengan harga yang masuk lah, nggak terlalu mahal itu. Kenapa orang-orang itu malah sukanya milih dari video yang nggak jelas gitu loh kan? Iya. Harus hargain lah orang-orang yang menyediakan event waktu untuk gelar satu busa. Kelas busa. Oh, gitu ya. Hargain burung-burung yang ada di situ gitu. Udah jelas-jelas burungnya mewah gitu loh. Karena di kelas busa tuh nggak cuma burung-burung yang pemula, enggak, burung-burung yang tampil bagus itu banyak di kelas busa gitu. Kenapa orang-orang di sekitar nggak mau beli? Iya, makanya kalau ada kelas busa seneng banget saya itu untuk naikin gitu loh. Berarti ya request ya kalau ada event. Iyalah, kelas busa. Kalau perlu range-nya jadi banyak, kelas 2.000, 1.000, 5.000, 10.000 gitu. Kelihatannya sih rame gitu. Rame. Ya soalnya kalau kelas bursa di Tangerang doang ya kayaknya adanya apa di Jakarta juga ada sebenarnya. Jakarta Barat ini gimana kalau di Jakarta Barat di Forjel jadi itu ada kelas bursa, cuman nggak jalan kayaknya. Juga iya nggak jalan semuanya yang udah di video aja. Iya, percayanya masa di video, percaya mah lihat langsung aja udah beli gitu loh. Oke. Nah ini dari hasil om ini nih, pialanya banyak nih. Iya. Juara semua nih. Nah yang aligator kan udah tuh ya, harganya. Dan ini gladiator nih. Kembali lagi ke gladiator nih. Kira-kira harganya berapa dong kalau gladiator itu? Nantanya. Saya salah beli sebenarnya, salah beli. Jadi sebenarnya saya nggak beli gladiator, saya ada beli satu burung ya yang ditawarin nama Komandre. Nah, saya udah bayar itu 12.000 kan burung itu. Cuman burung itu dibawa ke event Demak ya. Event Demak. Kebetulan pas dimainkan juara 2. Habis main turun. Kondisi burung kurang begitu bagus gitu, jadi kayak sakit gitu, burungnya kayak sakit. Langsung Om Andre telepon saya, bos ini burung yang sampean beli kok kelihatannya kondisinya kurang bagus, gimana nih? Nah terus gimana? Apa dibalikin aja? Ya udah balikin aja. Terus Om Andre bilang nih ada pandangan nih burung bagus, katanya. Terus ada burung bagus, iya. Terus dia nawarin namanya gladiator itu, namanya gladiator gimana bos gantinya aja, ya udah nggak apa-apa ganti itu aja. Nah kebetulan di Demak kan lumayan lah gladiator dapat juara, ya POV juga kan, katanya ya itu harga segitu sih 12.000 gitu dari gladiator. Itu belum ketemu sama burungnya itu papasan. Belum. Gladiator itu ketemu saya malah di Ambiar ya. Ambiar itu pertama kali saya ketemu gladiator. Makanya di Ambiar saya liatin banget gladiator mainnya gimana sih. Awal-awal sih saya rasa, waduh ini burung bener gak ya harga segitu ya. Karena burungnya nggak jalan kan. Awal-awal nggak jalan, terlalu cinta sama ukurannya kan. Iya. Aduh gimana. Nggak ngerti sih tapi ngekol gitu. Nah itu makanya burung-burung saya itu masih di Andre sama Om Bram tuh, mereka tuh bisa tahu karakter burung gitu. Terus kalau burung ada problem di lapangan tuh mereka bisa ngakalin gitu. Kenyataannya di Ambiar itu gladiator pas udah di setting mereka langsung berikutnya kan juara kan. Performa bagus, iya. Performanya lumayan, makanya ya kayak aligator tuh masih saya taruh di Om Andre sama Om Dam. Jadi belum pindah ke sini apa gimana? Enggak lah, itu mah biarin aja sono. Oke. Mantap nih, berarti kalau ada undangan, kalau ada event baru diundang gitu orang dia. Iya. Kalau ada event atau Om Andre bilang, oh ini ada event di sini, ya udah kita jalan. Kalau saya sempat ya saya datang. Kalau enggak biasanya Om Andre sama Om Bram ya. Iya. Yang jalan. Nah ini maaf nih Om ya, kan
Metal itu kan event nih. Metal otomatis kan dapat juara, dapat ya, juara. Iya. Nah, itu bagi dua apa gimana tuh? Nih, ngobrol aja nih. Biarin lo ya itu nih. Saya tuh gantang senang ya. Oh, gantang senang. Saya tuh gantang senang, senang ketemu orang-orang, ngopi gitu. Jadi kalau juara-juara di event-event itu nggak pernah saya ambil. Oh, gitu. Jadi juara berapa aja gitu saya beliin tiketnya, juara berapa aja tuh saya nggak pernah ambil. Walaupun itu istilahnya punya om gitu. Iya, nggak pernah. Itu haknya mereka lah. Mereka ya. Yang ini apa? Yang rawat lah. Iya, yang rawat. Saya tuh datang lihat burung saya kerja enak itu dihargain juri, oke lah. Kalau saya sih nggak terlalu nyari yang duit ya. Mantap nih Om Chris, iya. Raja Borok nih di itu. Iya, lihat di Tangerang sama di ada satu lah di Tangerang. Nah ini Power Extreme. Gimana tuh Om ceritanya Power Extreme bisa melekat di sini? Saya itu dulu ikut macam-macam tim ya. Iya. Jadi kayak dulu saya ikut JPC ya, Jakarta Flexi Community. Habis itu saya ikut Karpet Biru. Karpet Biru. Karpet Birunya Yendi ya. Yendi. Habis itu saya Single Factor. Single Factor. Tapi kelihatannya Single Factor tuh sepi gitu loh. Sepi. Akhirnya saya gabung ke Forestry. Oh, Forestry. Forestry itu dari Klaten ya. Klaten. Dari Klaten. Om Vicky, Vicky Praditya namanya, sama Damar. 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 Om Damar. Jadi dua orang ini yang support. Iya, foundernya Forestry lah. Oh. Founder Forestry. Jadi dari Klaten itu mereka bikin tim Power Extreme, terus mereka bikin produk-produk, oh, produk. Vitamin-vitamin, oh. Suplemen buat. Nah ini. Ya, ya. Coba lihat. Ini ada yang paling baru ya, paling baru tuh Speed Power. Speed Power. Speed Power tuh paling baru. Nah, dia tinggal diseduh aja, medianya bisa air, bisa larutan, bisa langsung dipakai di burung leci. Ya. Ini mah buat sama lah stamina, birahi, terus buat volume ini bagus. Langsung pakai produk yang lama nih ada dua yang udah terkenal orang pada pakai nih. Oh ini. Yang merah kuning nih. Yang kuning ini. Fighter sama Extreme yang Fit. Fit Extreme sama Factor Energy ini mah udah banyak yang pakai. Terus produk baru lagi nih. Baru lagi. Smart Josterok nih. Ini kalau yang belum kenal buat busuk nih bagus. 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 Oh. Buat busuk bagus. Jadi ini buat busuk bagus. Ini belum banyak yang Orang tahu. Tahu ini. Buat Interon Expor Extreme benar awalnya. Awal ini. Mau dipasarin ini. Pasarin nih bro. Waduh, enak sini. Dah. Sama yang Hack Level. Hack level. Ini baru juga loh. Ini udah lama sih. Oh, ini udah lama. Berarti ini bagus buat bukso yang ini ya? Iya, itu buat bukso bagus. Smart Josterok. Oh, yes. Cari di reseller-reseller di seluruh Indonesia pokoknya. Di Shopee ada, Shopee? Shopee ada. Ada. Shopee ada juga. Shopee ada. Saya kata-kata untuk buat Power Extreme nih, tim. Untuk channel ini. Oh. Pokoknya untuk seluruh anggota Power Extreme di Indonesia, subscribe channelnya Angger Wijaya. Yeah. Like. Terus kalau lihat videonya jangan di skip. Dari awal sampai akhir pokoknya. Hargain orang-orang yang mau memajukan dunia pleci. Oh, ya kalau enggak, pecat dari Power Extreme. Nah ini untuk Power Extreme ada banyak juga nih. Banyak. Kalau untuk pakannya enggak ada ya? Akan kita belum ngeluarin. Oh, belum ngeluarin. Next ya. Atau next lagi di riset ya. Riset ya. 2022 atau mudah-mudahan 2022 keluar ya. Duh, buat bos-bos Power Extreme nih ada masukan juga tuh. Pakan tuh harus dikeluarin. Iya. Oke, ini Om Chris udah saya ngobrol panjang lebar nih dan ini lumayan nih. Ini apa? Piala-piala. Itu paling jauh di mana Om ini main gitu? Saya tuh udah kemana-mana sebenarnya sih. Madiun. Madiun sudah. Sudah ke Bali, saya juga pernah. Oh, ke Bali. Sudah ke Bali, Madiun.
Udah keliling lah, keliling udah ya. Puas keliling. Tapi kalau di daerah Sumatera gitu, kayaknya di daerah sana Sumatera belum, Sumatera belum. Kayaknya kurang ini ya kalau daerah sana. Kenapanya sih nggak ada? Karena kelas racingnya gabung sama Kicau lain. Kicau lain. Lama nunggunya. Benar ya. Kurang-kurang begitu demen ya. Cuman nantilah kapan-kapan kita coba lari ke sana, luar Jawa. Nah itu nih, jalannya banyak nih jadi. Oke. Ini mah burung-burung lama-lama saya ini. Oh, burung lama. Burung-burung lama, iya. Kalau orang pada tahu ya, burung-burung saya itu kayak di RPM. RPM, terus ada di Kanio. Terus saya punya peluru, burung mah udah pada tahu kali. Terus Nakulasa Dewa itu burungnya kemana? Burungnya ada yang udah lewat, ada yang masih ada. Oh gitu. Yang masih ada tuh peluru masih ada. Peluru masih ada. Tapi eksis nggak? Peluru eksis. Cuman kan burung tua ya, saya nggak bisa maksimal. Semaunya dia aja, semaunya burung. Kalau burung lagi mau perform ya kita mainin. Tapi kalau burung di rumah lagi nggak semangat ya kita nggak mainin. Karena udah tua kan. Di Kanio juga masih ada. Berapa tahun itu? Dari 2000 peluru sama di Kanio tuh dari 2015. 2015. Kalau di Jakbar sini, daerah Jakbar, Jakarta Barat, Cengkareng, yang fenomenal dulu Lakban. Oh, Lakban. Lakban. Punya siapa? Punya saya juga. Oh, itu. Iya. Kalau kelas-kelas durasi independen itu Lakban tuh lumayan terkenal kan. Udah lama sih, Mas. Berarti itu ngangkat dari sana, dari Jawa. Apa basic saya itu Jawa. Solo. Solo. Basic saya itu Solo. Saya ngambil Solo semua. Ngambil burung dari Indok Tato, Yuli Wulandari, Mas Permata, terus dari Rama, Andre Jaran. Terus ya orang-orang Solo lah, iya. Karena background saya sana Solo. Sih Solo. Mantap-mantap ya burungnya ya, apa gimana? Kan adaptasi ya kalau burung dari Jawa atau dari mana itu adaptasi dari mereka ke kita gitu. Menurut saya yang cocok di saya tuh ya burung-burung mereka. Gitu. Oh. Jadi saya nggak terlalu banyak merubah settingan, burung udah kerja gitu. Nah, satu lagi nih, yang di Indok Tato kan ada Kilen tuh. Kilen. Ada mau ini enggak? Killer itu dari 2019 itu sebenarnya Indok. Udah. Beri pantau ke sana, saya sampai ke rumahnya Indok Tato ya. Udah ke rumah Indok Tato, terus mantau Killer, cuman kondisinya waktu itu Killer lagi mabung ya, lagi mabung, kurang kondisi. Jadi saya bilang sama Dok Tato, waduh, kalau untuk sekarang nggak bisa kelihatannya, saya nggak bisa ambil Killer. Lagian harganya kan fantastis tuh Killer. Berapa itu kalau boleh tahu? Killer itu 40 juta ini. 40 juta. Zaman itu. Zaman tahun 2019. Kalau sekarang pernah dikiler lagi nggak? Itu kelihatannya Killer udah take over ke Jogja ya. Oh udah take over Jogja, Abi Batu. Oh. Abi Batu Jogja, bos Abi Batu, namanya Tinder Abi Batu loh Jogja. Itu Killer udah tidak Jogja. Tapi masih dipegang sama Dok Tato. Ya saya bilang burung tuh jodoh-jodohan ya. Iya. Jadi kalau Killer itu dipegang orang lain belum tentu sehebat yang megang Dok Tato. Karena saya pernah bawa Killer itu ke Jakarta ya. Itu tuh burung nggak mau sama saya. Oh. Jadi saya pegang aja dia burung berabak. Gitu. Saya pikir wah ini burung nggak bisa pindah tangan ini lah. harus tetap di Solo. Di Solo ya. Makanya dulu. Karena buat main event Jakartaan, nggak bisa. Nah, kira-kira next nih, setelah tahun 2022 nih, kamu nih kira-kira ada pandangan siapa nih yang mau digaet lagi nih?
Burung-burung, benernya burung-burung banyak sih, banyak yang lagi mau naik daunnya. Hmm. Atau burung-burung lama yang udah punya nama gitu. Kayak Asmoro, Anjas Moro. Itu punya siapa itu? Asmoro tuh punya Pras ya? Pras. Asmoro punya Pras, Eko Kipu ya, Eko Kipu. Terus Anjas Moro punyanya Om Cus, Dextro. Oh, Dextro. Dextro. Banyulangit, eh? Anjas Moro. Anjas Moro. Terus ada satu kompresor tuh yang lagi naik daun juga. Yang terus, siapa yang punya? Kompresor itu orang Malang, orang Malang biasanya. Memang ya itulah. Cuman kalau dilihat performanya kan memang beda selera. Kalau saya tuh lebih seneng burung-burung yang nembak ya. Kalau kayak Anjas Moro kan burung merong tembak. Merong tembak. Saya nggak terlalu suka. Nggak nembak nggak enak kok ya. Makanya saya suka burung-burung yang nembak sih. Belum lah, belum ada panda. Next, ntar kita kalau ya di video berikutnya ya Om ya. Mudah-mudahan. Nah, kata-kata nih buat channel ini gimana? Stop, silakan. Untuk Let's Eat Mania seluruh Indonesia, pokoknya subscribe, like, dan tetap dukung channel-channel YouTube orang-orang yang mau memajukan Let's Eat Mania. Khususnya Angger Wijaya channel. Oke, terima kasih Om Chris sudah menerima saya di sini dan sudah disubir. Alhamdulillah juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Let's Eat Mania. Terima kasih Om Chris. Ya, sama-sama.